segenap bangsa Indonesia harus belajar dari negara-negara Arab. Negara Arab itu runtuh, Libya, Lebanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Apa jadinya? Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Libya. Dilihat Libya ini adalah negara yang maju. Presidennya siapa? Muhammad Gaddafi. Presiden Muhammad Gaddafi ini dihasut rakyatnya. Ikulah presidenmu korupsi. Bahan baku mahal, dihasut rakyatnya. Sehingga mengkudeta presidennya, akhirnya hancurlah Libya. Indonesia akan difungsikan dengan yang sama, hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Lek panjenengan memang tidak berkenan dengan kepimpinan beliau, kebijakan beliau, dongakno, berdoa kepada Allah. Kula emutaken malih. Riyen Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, beliau diberikan firman oleh Allah, Qulubul Muluk. Hizbut Tahrir itu politik, bukan aliran dan bukan agama. Gerakan untuk membuat khilafah di dalam sebuah di Timur Tengah sendiri dioprak-oprak mergo ndek Timur Tengah saiki khalifah iku gak ono. Sing ono iku raja. Ya, Saudi raja, sultan di Kuwait, presiden di Mesir, raja di Yordan, presiden di Syria dan sebagainya dan sebagainya. Jadi krungu khilafah iku aneh, wong Arab dhewe aneh. Sehingga ini ditekan, sekarang yang legal itu mungkin hanya di Mesir. Kenapa? Karena masing-masing negara di Timur Tengah merasa dibahayakan dengan sistem khalifah. Ada sistem khalifah itu piye ubo rampene, apa ahlul haliwal akdi, apa ahlul haliwal ngakali, itu semuanya tidak jelas. Nah, sehingga orang NU tidak boleh merangkap dengan Hizbut Tahrir. Dengar? Dengar apa enggak? Uang merangkap dengan partai yang kita buat sendiri aja enggak boleh kok pimpinannya. Karo iki sing sayun ja'a gak ngerti min aina ja'a. Wa mata ja'a wa ilaina huwa. Sodok cedek-cedek. Oh, banyak kelakuannya. Syukur-syukur, nama dan perilakunya sama. Begitu pula kita dalam mengkaji agama, tidak cukup dengan pesantren kilat 2 minggu langsung fatwa. Boleh, pesantren kilat 2 minggu boleh, bagus itu. Kegiatan ngisi kekosongan. Tapi jangan sekali-kali tamatan pesantren 2 minggu merasa paling hebat, merasa sudah selesai Islam itu. Nah ini yang konyol di sini. Nanti fatwanya keliru semua nanti. Maulid Nabi bid'ah, nah itu. Ziarah kubur tawassul musyrik, nah dari mana itu? Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan sejak zaman Nabi Muhammad. Sejak zaman? Sahabat Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Mesir, Aris, jamaah Jumat 380 yang mati dibom oleh takfiri. Suria, masjid yang lagi ada Syekh Said Ramadan Al-Buti ngajar tafsir dibom. Kalau takfir boleh ngebom masjid, boleh bunuh orang Islam. Kalau jihadi enggak. Kalau jihadi Abu Bakar Basir enggak. Yang boleh dibunuh non muslim, gereja, wihara, pura, itu yang jihadi. Ada lagi salafi. Salafi dari Yaman, dari Syekh Muqbil dari kota Damaj. Ini kebanyakan diikuti oleh sempalan Al-Irsyad, Ja'far Talib, Yusuf Ba'isa, Khalid Bawazir, Farid Uqbah, Syazid Jawas, dan lain-lain, Amin Rojab. Ini semua salafi yang radikal, keras dalam menegakkan puritan, memurnikan ajaran Islam, menurut mereka memerangi ahli bid'ah. Yang paling halus Wahabi.
Wahabi itu halus. Ya caranya gimana caranya kalau Wahabi? Menyampaikan ajaran tapi dengan halus. Eh, maulid Nabi itu bid'ah. Jangan maulid Nabi ya. Ziarah kubur itu bid'ah musyrik. Tawassul itu. Jangan ziarah kubur ya. Gak boleh dengan keras. Itu Wahabi. Kalau Salafi, boleh dengan keras. Itu Ja'far Talib. Laskar jihad tadi. Paham betul? Kosong. Mengapa omong kosong? Karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran. Versi Wahabi bukan kembali kepada Al-Quran. Seperti yang ditafsirkan, seperti yang difahami oleh para ulama ahli tafsir. Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran, yang pertama kembali kepada terjemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada penafsiran Al-Quran seperti yang mereka maui, bukan yang dikehendaki oleh para ulama. Itu Wahabi. Coba kalau Wahabi menerangkan ajaran agama, pasti buka terjemahan. Mengapa buka terjemahan? Tidak pernah belajar kitab tafsir.